Ya, Anda masih bersama saya ya, Krisanti, seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, kinerja BUMD Jawa Barat mendapat sorotan dari Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat. Kunjungan kerja ke beberapa tempat, di antaranya Bank BJB Syariah Supomo, BJB Cabang Hasyim Ashari, dan PT Jasa Sarana di DKI Jakarta. Kunjungan Komisi 3 untuk melihat kinerja dari mitra kerja Komisi 3 untuk triwulan pertama di tahun 2024 ini. Kinerja BUMD Jawa Barat mendapatkan sorotan dari Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat. Kunjungan kerja ke beberapa tempat, diantaranya Bank BJB Syariah Supomo, BJB Cabang Hasyim Ashari, dan PT Jasa Sarana di DKI Jakarta. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat Pinera Wijaya mengatakan, kunjungan Komisi 3 untuk melihat kinerja dari mitra kerja Komisi 3 untuk triwulan pertama di tahun 2024 ini. Ada beberapa catatan untuk dievaluasi seperti BUMD yang sudah bisa mandiri atau memberikan keuntungan untuk Jawa Barat seperti BJB dan MUJ atau Migas Utama Jabar, namun ada juga BUMD lain yang masih jauh daripada harapan. Pinera menambahkan seluruh pimpinan dan anggota di Komisi 3 akan selalu mengawasi dan mendukung serta mencari di mana kendala dan permasalahan dari BUMD sehingga seluruh BUMD di Jawa Barat bisa memberikan kontribusi PAD yang maksimal untuk Provinsi Jawa Barat. Karena dari sekian puluh BUMD itu di catatan kami kan hanya 3 aja yang berjalan secara baik gitu kan. Jadi artinya itu dari 41 BUMD sekian puluh itu artinya harus ada evaluasi lah. Terlebih ke depan akan dibentuk pansus untuk BUMD ini. Ya tentunya sebagai Komisi 3 sebagai mitra dari Biro BIA yang membawahi seluruh BUMD ini, kita juga fungsi pengawasan kita harus lebih ditingkatkan lagi. Jadi kita berusaha dari Komisi 3 teman-teman untuk selalu mengawasi dan mensupport kira-kira di mana kendalanya gitu kan. Nah ini tapi ini yang apa yang membutuhkan evaluasi secara khusus nanti kita dengan seluruh BMD. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.